Kondisinya sudah datang belum ya? Ini yang tanah yang belum diminta oleh kita ya? Sudah mulai, akan segera mulai. Karena sertifikatnya sudah ada. Selama ini kan saya menunggu-nunggu. Dia tidak mau membangun di tempat yang sertifikatnya belum ada. Kalau sudah, insya Allah. Target tidak salah, dia bangun 2 tahun. Ya. Akhir Agustus sudah mulai terbilang ini. Iya, mulai. Itu lebih kurang 3 hektar. Itu tanpa jangka waktu ya, apa istilahnya? Tanpa batas waktu. Itu akan dibangun greenhouse yang seperti di Emirat Arab. Karenanya semua pembangunan ditangani oleh Emirat Arab dan ini dalam kaitan memperkuat toleransi kita. Kita toleransinya sangat bagus, di Emirat Arab sangat bagus, oleh sebab itu dia ingin kerjasama sama kita. Mereka akan membangunkan itu, membangunkan jalan baru. Kemudian selain itu juga akan dibangun juga semacam Islamic Center. Islamic Center yang betul-betul bicara tentang Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan seolah ini akan jalan. Waduh, itu sudah jangan polisi ya. Itu ada hal-hal yang sensitif, saya kira saran saya nggak usah terlalu disuruh lagi. Ya, ada yang sensitif, tapi saya lihat polisi juga melakukan dengan sangat profesional dan cepat. Mudah-mudahan tidak akan jadi apa-apa. Mungkin ada imbauan Pak terkait dengan ini. Imbauan saya yang pernah saya sampaikan, apapun alasannya tidak boleh terjadi. Kalau ada yang satu yang kurang pas, kita kan ada teman, ada tempat forum dialog, ada pengumuman beragama, ada kandil, ada semua, ada keamanan sebagainya. Kita melalui jalur sini, kita bisa menagih sendiri, apalagi dengan alasan sentimen agama. Itu luar biasa bahaya yang nanti jawabannya. Masalah aliran agama beda dengan masalah pentuhan fisik ya, itu lainnya ya. Kalau masalah beda agama, kita semua banyak sekali beda agama. Kalau beda agama bisa dilakukan, dipecahkan dengan masalah memukul orang dan lain sebagainya, tentu aja enggak. Ya. Apapun alasannya tidak boleh ada benturan-benturan fisik dalam kaitan dengan ya. Jangan lupa subscribe ya.